Meski bantuan terus mengalir ke korban longsor, warga Dusun Lendang Batu Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara masih kekurangan bantuan. Banyak warga terpaksa mengkonsumsi serabut kelapa untuk bertahan hidup. Saat pasca gempa mengguncang Kabupaten Lombok Utara, pendistribusian logistik bantuan kepada warga belum rata. Seperti di Dusun Lendang Batu, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Puluhan keluarga terpaksa mengkonsumsi serabut kelapa muda demi bertahan hidup karena belum mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. Warga berharap agar pemerintah maupun donatur dapat membantu mereka seperti tenda untuk pengungsian, makanan, kebutuhan bayi, dan obat-obatan. Rasanya kayak apa, Bapak? Mana pahit, manis. Mana? Ada pahit dia. PSMC, anu MCDP.